Adesso con liquido. Non basta. Siang hari ini akan dievaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Kalimantan Selatan. Siang itu. Baik. Walaupun sempat menghadapi dampak dari turunnya harga komoditas di pasaran dunia, di tahun 2016, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan kelihatan sudah mulai naik lagi menjadi 4,38 yang sebelumnya 2015 berada pada angka 3,84%. Ini sebuah hal yang sangat baik. Dan ekspor komoditas andalan di Provinsi Kalimantan Selatan seperti batubara, CPO, karet, harganya mulai sedikit naik. Ini ditujukan dengan adanya peningkatan kontribusi ekspor neto di 2016 mengalami kontraksi lebih dari 5% dari tahun sebelumnya. Saya melihat bahwa ketergantungan perekonomian Kalimantan Selatan pada ekspor komoditas bahan mentah, terutama pertambangan, menyimpan sebuah kerentanan. Data yang saya miliki memperlihatkan 20,87% perekonomian Kalimantan Selatan berasal dari kontribusi sektor pertambangan. Untuk itu, ketergantungan pertambangan harus sedikit, mulai sedikit dikurangi dengan menggeser ke arah pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan, perikanan, serta industri pengolahan. Nah, yang paling penting yang terakhir tadi, industri pengolahan, artinya bahan-bahan mentah yang ada di sana harusnya bisa diarahkan untuk masuk ke industri pengolahan. Saat ini sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi 14,91%, yang diikuti dengan industri pengolahan di angka 13,98%. Terkait dengan pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, saya minta fokus untuk pengembangan produk unggulan daerah dan disiapkan infrastruktur penunjangnya. Saya ingatkan agar pengembangan sektor pertanian, perkebunan harus betul-betul terintegrasi dengan industri pengolahan sehingga memiliki multiplier effect yang lebih besar bagi perekonomian daerah. Hilirisasi adalah sebuah keharusan dalam membangun Kalimantan Selatan. Selain akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah, hilirisasi industri diharapkan juga mampu menyerap banyak, lebih banyak tenaga kerja dan membuat pembangunan Kalimantan Selatan lebih merata. Untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kalimantan Selatan, saya minta pembangunan kawasan industri di Batu Licin dan kawasan industri Jorong harus segera terrealisasi, dan pembangunan dua kawasan industri ini pasti memerlukan dukungan infrastruktur penunjang seperti akses ke